apa sih yang dibuat ini, Pak? Ini yang kami buat ini dari Yayasan Manusia Indonesia adalah alat pelindung wajah atau face shield yang digunakan untuk tim medis untuk melindungi wajah dari virus-virus atau percikan apakah bersin atau batuk dari pasien yang mungkin terjangkit corona. Terus ini apa sih menjadi alasan sehingga membuat seperti ini? Alasannya ya untuk memberi dukungan kepada tim medis karena kita lihat di berita-berita kekurangannya alat-alat APD sehingga ini mendorong kita untuk sedikit berbagi, membantu. Terus apa sih bahannya nih, Pak, yang digunakan? Bahannya ini hanya sederhana. Plastik mika yang biasa dipakai untuk jilid ini, terus karet busa, ya itu alat-alat yang utama. Terus nantinya mau dibagikan secara gratis atau bagaimana? Ini akan kita bagikan gratis ke tim-tim medis yang ada mungkin di rumah sakit atau di puskesmas atau di posko-posko ini.